Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, video kali ini kita akan buat sesi unboxing untuk Beyblade yang terbaru, iaitu B179, iaitu Death Solomon. Yes, Death Solomon ni didatangkan sekali dengan okey, dia ada yang menariknya, dia ada Solomon chip. Solomon Super King chip ni memang ramai mencari. Sebelum ni memang nak dapat dia memang melalui cabutan sahaja. Okey, di Jepun. Dan juga dia ada Death. Okay, korang yang tak ada Death daripada random booster sebelum ni, maybe korang akan berminat dengan Death punya ni. Tapi aku jarang lah nak pakai Death sebenarnya untuk Super King Ring ni. Dan dia ada 2B warna merah, 2B black, 2 balance. Dan juga dia ada Metal Fusion, salah satu lagi driver yang menggunakan metal. Alright, so apa lagi? Jom kita unbox. Sekarang ni inilah semua parts yang berada di dalam kotak Death Solomon. So apa-apa hal pun, jom kita timbang dahulu setiap satu part. So kita berkenalan dulu dengan setiap satu parts kan. Alright, so kita tengok dulu. Sekarang ni kita nak tengok dari segi dia punya chip dulu. Sebab chip Death Solomon ni ramai cakap antara chip yang berat. Okay, so jom kita tengok berapa berat sebenarnya chip Death Solomon. Chip Solomon. Okey, berat chip Solomon adalah 6 gram. Okey, sekarang kita bandingkan pula dengan berat chip Lucifer 2. Kalau Lucifer 2 beratnya adalah 6.3 gram. Jadi maksudnya sekarang ni Death Solomon walaupun dia punya ada potential sebenarnya untuk mengalahkan Lucifer sebenarnya, sebab Death Solomon ni tengah dia belum lagi metal core chip. So kalau kita tukar apa jadi? Okey, sekarang kita akan masukkan metal core chip ke atas Solomon punya Super King chip. Tengok tu, macam cantik dia, macam tak tahu dia warna merah kan. Okay, ni dia. Jom kita tengok berat dia. Adakah boleh mengalahkan? Ya, berat dia 6.8 gram, 0.5 gram lebih berat daripada Lucifer 2 weh. So boleh katakan Death Solomon ni antara chip paling berat, boleh jadi chip paling berat sebab dia boleh tukar jadi metal core chip. Berat ni. So, and kalau korang tengok dia punya tepi ni besi and quite balanced. So, it's not a bad chip lah sebenarnya. Boleh digunakan. Memang banyak potential. Seterusnya, kita akan timbang pula Super King Ring Death. Okay. Sebenarnya ini adalah ring Death aku yang kedua. Satu lagi aku dapat daripada random booster yang warna hitam. So tak apa, kita timbang juga. Seperti yang kita tahu, ring Death ni tak adalah ring yang berat sangat. Berat dia 9.8 gram sahaja, tak berat. Next, kita ada ini dia. Okay, ini adalah 2B berwarna merah. Compare dengan dengan World Spriggan, World Spriggan berwarna kuning. Okay, warna gold. Okay, yang ni warna merah ni 47 gram. Okay. Dan yang terakhir, inilah dia driver Metal Fusion. Okay, antara driver yang terbaru kerana menggunakan metal punya chip kat, metal punya kat sini kan. Alright, jom kita tengok berat dia. 7.7 gram. Okay, kita cantumkan. Okay, nice. Bila dah dicantumkan, aku dah tambah sikit dia punya stiker juga. Cuma aku tak nak letak stiker kat dua ni lah. Aku tak rasa perlu lah kan. Okay, untuk test battle, aku tak nak pakai Metal Fusion sebab aku sayang aku punya 2B ni. Sebab takut nanti rosak gigi aku punya 2B ni. So, aku tak akan gunakan Metal Fusion untuk aku punya test battle. So, kita akan gunakan beberapa driver yang telah korang cadangkan. So, aku akan gantikan driver ni dengan 3 driver yang aku ada tanya korang. Ada yang korang cakap, oh, better gunakan Atomic Dash lah, apalah.
mana ada atomic dash kan? Ha, nasib baik tak ada minta yang bearing dash kan? Okay. So, kita akan gunakan tiga driver. Ini dia. Kita akan guna destroy dash. Kita akan gunakan exit dash plus X. Berserta satu lagi kita akan cuba pakai dengan ini dia, extend plus. So, kita akan lawankan dengan siapa? Kita akan pakai combo popular super key, iaitu ini dia. Kita ada Rage Helios 2 serta 3A. Dua cases 3A. Dan yang terakhir kita akan, yang ni aku tahu, aku tukar saja tukar. Aku akan pakai Charge Dash. Alright, so jom kita tengok apa hasil perlawanannya sekejap lagi. Jom. Pusingan pertama. Wow, terkeluar Rex Helios kita. Okay, dua mata untuk ini dia, dah Solomon kita. Pusingan kedua. Satu mata untuk Death Solomon. Pusingan ketiga. Oh, terkeluar. Nampaknya Rage Helios tidak mudah mengaku kalah. Satu, dua mata untuk Death Helios. Death pula. Rage Helios. Pusingan keempat. Oh, dua mata lagi untuk Rage Helios kita. Pusingan seterusnya. Oh, nampaknya di situ knockout. Ya, yeah, wow, menarik. Setelah ditukar dengan Destroy Dash, menarik. Okey, lima mata sepenuhnya untuk Death Solomon. Okey, kita test combo seterusnya. Pusingan pertama. Rage dah terkeluar tadi, masuk balik. Satu mata untuk Death Solomon. Pusingan kedua. Satu lagi mata untuk Death Solomon. Pusingan seterusnya. Oh, satu mata terus, dua mata terus untuk Death Solomon. Pusingan seterusnya. Oh, wow. Dua lagi mata untuk Death Solomon. Mengganas nampaknya Death Solomon kita kali ini berjaya mengalahkan Rage Helios. Okey, kita cuba. Ini kita pakai Exit Dash Plus X. So, then kita try pula pakai yang ni, Extend Plus pula. Pusingan pertama. Satu mata untuk Death Solomon. Pusingan kedua. Dua mata untuk Death Solomon. Pusingan seterusnya. Wow, burst dan terkeluar knockout di situ. Dua mata untuk Rage Helios. Pusingan seterusnya. Okey, dua mata lagi untuk Rage Helios. Pusingan seterusnya. Oh, tidak mengaku kalah di situ. Knockout.
Nice. Nampaknya combo Death Solomon ni menarik setelah digunakan tiga-tiga apa ni? Driver ni masih memenangi juga. Okey, menarik. Berjaya mengalahkan Rich Helios menggunakan 3A dan juga Charge Dash. Maybe Charge Dash tak sesuai untuk Rich Helios kot. Okey, tapi tak apa. Inilah dia combo yang aku dah try untuk digunakan melawan dengan Death Solomon. Sebab aku tak nak pakai Metal Fusion tadi. So, semoga sedikit sebanyak dapat memberi info kepada korang yang masih belum mendapatkan Death Solomon. So, itu sahaja buat untuk video kali ini. Dan make sure korang hantar combo korang untuk Basic Challenge bulan April 2021. Kerana kita mungkin akan mulakan dalam hujung minggu ni, iaitu untuk sesi Basic Challenge bulan April. So, macam biasa, korang boleh gunakan parts yang ada dalam Death Solomon ni untuk Basic Challenge. So, silalah hantarkan combo. Alright, thank you guys kerana menonton. Yang belum subscribe, make sure subscribe. Yang belum like, make sure korang like. Itu sahaja. Assalamualaikum.